Lo bingung dan nggak tahu mau nyari info seputar anime itu di mana? Kayaknya gue punya saran deh buat lo. Kalau gue pribadi, biasanya nyari dari 3 sumber. Pertama, yaitu sosial media. Gue akan follow akun-akun sosial media seperti studio produksi dan publisher-publisher Jepang. Karena mereka biasanya akan membagikan informasi terkait informasi anime yang akan diadaptasi itu lebih dulu di sosial media mereka. Dan gue nyaranin kalian untuk bikin akun Twitter, karena biasanya studio produksi dan perusahaan penerbit Jepang itu mereka lebih dominasi di Twitter dibandingkan sosial media lainnya. Jadi lu tinggal cari sosmed mereka doang, dan pastiin lu follow gue ya. Kedua, yaitu internet. Yang gue maksudkan internet adalah halaman website. Kalian bisa cek di halaman website yang valid, seperti myanimelist.com dan anilist.co. Di website ini, mereka menyediakan banyak banget info terkait anime yang udah tayang ataupun anime yang belum tayang. Dan mereka juga memberikan informasi yang lengkap terkait adaptasi seputar animenya. Kelebihan dua halaman website tersebut, mereka menyediakan fitur forum. Jadi lu bisa melihat diskusi atau lu bisa memulai diskusi seputar anime ataupun hal-hal anime yang ingin lu ingin tahu. Kemudian lu bisa juga nih cek halaman website media berita anime seperti animenewsnetwork.com dan crunchyroll.com. Ada lagi nih, biasanya anime-anime bakal tayang itu punya website sendiri cuy. Seperti contohnya Series of the Lord dan Series of Son of Liren. Ketiga, yaitu YouTube. Lu bisa subscribe channel-channel mereka, yaitu studio produksi ataupun perusahaan penerbit Jepang. Mereka biasanya bakal ngasih series-series anime itu trailer ataupun promotional video yang pasti fix tayang, nggak mungkin cancel. Kecuali ada kasus khusus, seperti beberapa tahun lalu, kasus anime Kobayashi Mad Dragon Season 2. Dan di channel-channel tersebut, biasanya mereka nggak cuma ngasih info seputar penayangan anime doang, mereka juga ngasih video seperti video masa produksi dan video-video lainnya. Gimana? Sekarang udah tahu kan kalau lo mau nyari info seputar anime itu harus kemana? Jadi pastiin lo subscribe, follow, dan bookmark kalau lo udah nemu sumber-sumbernya. Kian video kali ini, arigato.